Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan semoga video aku ini akan bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jangan lupa juga untuk like. Dan apabila kalian memiliki saran ataupun kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Di video aku kali ini, aku akan unboxing dan juga review sebuah produk jam tangan. Aku sudah membeli sebuah produk. Ini aku belinya di Lazada. Kenapa? Karena aku udah searching harganya antara Shopee dan Lazada, ternyata lebih murah di Lazada. Dan kemudian misalnya juga aku dapat potongan diskon lagi, sehingga hasil akhirnya aku dapat membeli jam tangan ini dengan harga Rp115.340. Seperti ini paketnya. Oke, langsung kita buka aja paketnya. Dapat apa aja sih dengan harga segini? Dan untuk harga aslinya tuh nggak segini ya teman-teman. Nanti aku akan tunjukkan harga aslinya. Dan ini aku belinya langsung di official store Olive-nya. Nanti untuk link produknya akan aku simpan di deskripsi. Jadi silahkan bagi kalian yang juga mau samaan sama aku, silahkan langsung order aja, check out aja. Linknya aku sediakan di deskripsi. Bagian kesukaan aku ya, buka-buka paket. Nah, jadi di dalam paketnya itu udah berlapis bubble kayak gini ya. Jadi ini tuh aman apabila dibanting-banting. Oke, langsung dibuka aja. Wow, ini dia boxnya. Jadi kalau kita order jam tangan merek Olive ini, kita langsung dapat box mewah kayak gini. Ini warnanya gold ya. Dan ini tuh tulisan sama gambarnya itu timbul loh. Wah, ini sih mewah banget. Dan ini ada segelnya juga, disegel pakai kertas kayak gini ya teman-teman. Oke, langsung kita buka aja. Ini aku buka segelnya. Wow. Nah, ini dia jam tangannya. Yang pertama aku mendapatkan tag Olive gitu. Jadi ini tuh terjamin keasliannya ya, bener-bener asli kalau sudah ada tag Olive-nya kayak gini. Tuh. Kemudian yang kedua aku mendapatkan user manual. Jadi semua tentang jamnya itu ada di dalam buku ini, dimana di sini tersedia cara mengatur jamnya dan bagian-bagian dari jam, dari semuanya disimpan di sini. Tapi ini pakai bahasa Inggris ya, jadi nggak usah aku bacakan aja. Oke. Dan yang paling penting, jadi dalam boxnya ini tuh ada gabusnya gitu loh, ada gabusnya, jadi si jamnya itu aman. Tuh, ada gabusnya ya teman-teman. Di jam yang aku pesan ini, jam Olive yang strapnya itu warnanya coklat. Kemudian aku pilih si warna dalamnya itu yang warna putih. Dan di pinggir-pinggirnya itu gold gitu, jadi kesannya itu mewah. Nah, kenapa aku memilih yang ini? Karena aku suka aja yang ini. Dan kalian tenang aja, di sana itu disediakan berbagai pilihan. Untuk jam tangannya sendiri tuh ada yang warna blue, kemudian hitam. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan selera kalian. Kemudian di bagian atasnya ini ada bacaan Olive-nya. Dan di bagian pinggirnya ini ada tanggal. Jamnya itu dia tidak menggunakan angka ya untuk menunjukkan jam berapanya, tapi dia hanya berbentuk garis-garis gitu. Nah, untuk mengatur jamnya sendiri sama ya seperti jam-jam pada umumnya, yaitu menggunakan tonjolan di samping sini. Nah, ini kita tinggal tarik aja. Untuk tarikan pertama ini untuk mengatur tanggal ya teman-teman. Dan untuk tarikan yang kedua ini untuk mengatur jamnya. Oke, kita langsung set aja. Hari ini tanggal 15 dan jamnya jam 2 lebih. Jam 2 lebih 45. Jam 14 lebih 45. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Jadi untuk bahannya, kacanya dia menggunakan high hard quartz glass mirror.
Dan di bagian kacanya juga udah ada anti goresnya ya teman-teman, keren banget kan. Dan warna goldnya ini yang samping ini waterproof ya, jadi dia anti air. Tapi anti airnya terbatas hanya untuk cuci tangan, berwudu, penggunaan sehari-hari. Dan dia tidak cocok untuk dipakai berenang ataupun menyelam dan untuk dipakai berendam ya teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati juga kalau misalnya pakai jam ini ketika kalian mau berenang, itu harus dicopot dulu ya. Talinya dia menggunakan tali kulit asli, tapi aku nggak tahu kulitnya kulit apa, pokoknya dia kulitnya leather strap gitu. Di dalam jamnya juga dia sudah menggunakan HD luminous, jadi dia bisa menyala di kegelapan. Wah, keren banget kan ya. Jadi kalau misalnya malam hari gitu mau lihat jam dan gelap, kita tetap bisa melihat jam berapa saat ini karena dia bisa menyala di kegelapan. Nah, selanjutnya di bagian alas dari strapnya sendiri ada bacaan Olives, dan ini untuk motifnya sangat keren sih kalau menurut aku. Di bagian belakangnya juga ada bacaan Olives-nya gitu. Nah, ini untuk tali kecil yang ini, yang pertama ini gak bisa digerakkan ya teman-teman. Jadi ini udah nempel dari sananya. Sedangkan untuk tali yang kedua ini bisa digerak-gerakkan. Jika kita pakai jamnya di pergelangan tangan kita, ini tuh bisa untuk mengatur mau disimpan di mana gitu. Kemudian untuk lubangnya, di sini tersedia 8 buah lubang. Aku gak tahu ini cukup atau enggak di tangan aku yang kecil. Selanjutnya dari segi beratnya, berat jam tangannya ini adalah 23 gram. Diameter jamnya adalah 27 mm, ketebalannya 9 mm, lebar talinya 14 mm dan panjang talinya 20 mm ya. Ini untuk ukuran jam tangan wanita. Ada juga jam tangan pria. Di toko itu juga banyak sekali motif-motif yang lain selain dari jam tangan ini ya teman-teman. Kalian silahkan cari aja tokonya yang udah aku simpan di deskripsi. Ini aku mau pakai di pergelangan tangan aku. Aku mau pakai di sebelah kiri. Dan jam tangannya itu kecil gitu loh, imut, lucu. Aku suka banget pokoknya ini. Jam tangannya keren. Masya Allah, pas dong. Nih untuk strap yang pertama. Nah, yang ini tuh bisa digeserkan sesuai dengan kebutuhannya. Ih, Masya Allah, bagus banget. Tuh. Ini dipakai di tangan aku yang kecil. Dan untuk harga Rp115.000, ini menurut aku worth it banget. Menurut aku sih ini bagus. Ini cocok sih ya kalau di tangan aku. Kita coba di tangan yang sebelah kanan ya. Aku kira bakalan kebesaran, makanya tadi aku kayaknya ini harus dikasih lubang satu lagi, tapi ternyata pas teman-teman. Ini kalau dipakai di tangan kanan aku, ini seperti ini ya. Kalau misalnya ditanya ini minusnya apa, aku nggak tahu. Saking aku sukanya sama jam tangan ini, aku belum menemukan minusnya. Dan ini juga ketika kita membeli produk ini, kita sudah mendapatkan garansi 1 tahun ya. Dan untuk baterainya sendiri katanya akan kuat 3 tahun. Jadi itu klaimnya ya, baterainya akan kuat 3 tahun. Dan semoga memang ini kuat lama, karena ini bagus banget sih. Apalagi aku beli yang warna putih gitu dalamnya. Ini warna gold, sampingnya warna gold, dan dalamnya itu warna putih. Dan untuk jarum jamnya sendiri itu warna gold ya. Oke teman-teman, sekian dulu review produk jam tangan merek Olives. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir, dan nantikan video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.